Shalom mempelai Kristus, selamat malam. Kembali kita berjumpa di acara Praise and Worship. Dan kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga. Dan kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai. Tuhan, limpahkan anugerah kasih-Mu atas kami dan keluarga kami malam hari ini. Supaya kami bisa bersama-sama sehati menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, melekat kepada-Mu. Dan kami bawa seluruh keberadaan kami untuk menyembah-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Yes. Kami rindu Engkau Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, hanya Engkau Tuhan yang ku ingin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat. Yang mengenal kami, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dekapan,
Kali kami boleh mendekat, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu, merasakan cinta-Mu yang begitu indah bagi setiap kami. Dan tidak ada tempat lain yang kami rindukan dan kami ingini seperti hadirat-Mu. Seperti memandang Engkau Tuhan, memandang wajah Tuhan dan menikmati segala kebaikan-kebaikan. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Biarlah terus Engkau yang memenuhi kami dengan hadirat-Mu yang kudus, yang mulia dan ajaib itu Tuhan. Sehingga kami terus menginginkan satu perjumpaan dengan Engkau sendiri Tuhan. Lebih lagi mengenal hati-Mu, kehendak-Mu. Mari nyatakan buat setiap kami, nyatakan buat setiap umat-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu haus akan Engkau. Kami rindu haus seperti rusa yang merindukan air. Mengalami-Mu secara pribadi. Mengenal-Mu. Mengenal hati-Mu secara pribadi. Itu yang kuingini. Itu yang ku rindukan selalu terjadi. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Mana Mas Yok, apa yang kamu rasakan nih? Iya, setiap kali nyembah gini rasanya ada satu damai, ada satu kedekatan gitu ya. Sekalipun sebenarnya kita gak bisa melihat secara kasat mata, tetapi roh hati kita tuh ngerasa banget ada sesuatu yang Tuhan turunkan dalam hidup kita dan memenuhi, dan itu rasanya susah ngomongnya, enak gitu. Enak sekali gitu. Iya. Kalau jemaat gimana? Di rumah-rumah apa yang saudara rasakan saat kita menyembah Tuhan? Ada mungkin banyak versi ya. Mungkin dari yang mulai dari rasakan hadirat Tuhan begitu kuat sampai rasanya gak bisa tahan air mata itu tercurah ya. Tapi mungkin juga ada yang merasakan ya biasa-biasa saja om. Atau bahkan gak merasakan apa-apa ya. Ya sudah, tentu setiap pribadi kita berbeda, kita gak bisa apa istilahnya dalam tanda petik menghakimi satu dengan yang lain. Yeah. Oh kalau yang seperti ini yang benar. Yang benar, oh yang kalau yang begini yang kurang ya. Tuhan punya cara yang buat kita, setiap kita masing-masing. Yeah. Itu saya kira yang harus kita pahami dalam menyembah. Betul. Yang penting bahwa penyembahan itu intinya adalah kita tahu dan memiliki satu pengenalan ya. Yeah. Kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik buat kita, Tuhan itu sangat memperhatikan kita, itu is enough untuk kita bisa menyembah Tuhan. Saat kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik ya, Tuhan itu begitu setia ya, dan kita mulai memperkatakan kesetiaannya, kita mulai memperkatakan kebaikannya, dan mulai kemudian kita lakukan ya, itu menjadi satu new song gitu ya, bisa jadi satu lagu baru. Orang contoh misalnya bermazmur gitu ya. Ya mungkin musik main aja ya, kita mungkin ingat satu kali kebaikan Tuhan pada saat kita mungkin sedang dalam keadaan tertekan gitu ya, terus kita mulai ngomong aja, Tuhan Engkau sungguh baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, aku ingat semua kebaikan-Mu itu sungguh nyata. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sangat amat baik. Takkan kulupakan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Aku mau mempercayai dan mengikut-Mu seumur hidupku. Karena kebaikan-Mu itu sungguh-sungguh nyata. Sungguh-sungguh nyata dalam hidupku. Kau Tuhan yang peduli. Tak pernah jauh meninggalkan kami. Tuhan yang baik, haleluya. Selalu ada dalam setiap waktu kami. Sungguh baik. Nyata bagiku. Setelah pada saat kita mengingat kebaikan Tuhan, Roh Allah akan mulai bekerja dalam hidup kita, menguatkan, meneguhkan, ya, dan membuat kita semakin merasakan satu kedekatan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Termasuk siaran seperti ini bukan hanya sebatas tontonan atau apa, tapi ini real experience, pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Oleh karena saya mendorong untuk jemaat, ayo pakai waktu-waktu sementara kita ada di rumah, tidak harus tentu melalui setiap siaran seperti ini, tapi jam-jam kapanpun pada saat sudah duduk sedang merenungkan sesuatu, dan tiba-tiba Roh Kudus ingatkan engkau akan satu kebaikan Tuhan. Yeah. Dan engkau mau bersyukur. Engkau mengatakan terima kasih, aku bersyukur Tuhan. Bersyukur dengan segenap hatiku. Dan ambil waktu lebih saudara untuk terus mengatakan terima kasih. Aku bersyukur
Kebaikan-Mu itu sungguh ajaib. Terima kasih. Saat itu juga saya percaya Roh Kudus bekerja menolong kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan seperti itulah yang Bapa inginkan dari penyembah-penyembahnya. Ayo sembah lagi. Terus Tuhan, Roh-Mu bekerja lebih lagi meneguhkan kami. Mari saudara yang di rumah sembah Dia. Bebaskan Roh-Mu menyembah Tuhan. Mari mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan mungkin tidak ada kata-kata lain yang bisa terucap kecuali terima kasih. Nyatakan itu dengan segenap hati dan kata, terima kasih Tuhan. Saudara mau angkat tangan, terima angkat wajah. Mari bebaskan tubuhmu juga. Bebaskan, muliakan Dia dengan tubuhmu. Muliakan Dia. Terima kasih. Syarabata karala masyararamu. Kau baik. Dengan hati yang penuh syukur. Kau baik. Terus mengalir Tuhan memenuhi
setiap isi hati kami masing-masing, setiap kerinduan kami Tuhan, Kau yang memuaskan. Syara lama syara balaba, biar air surgawimu itu mengalir Tuhan, memuaskan dahaga jiwa kami, memuaskan dahaga rohani kami. Oh, shkadarabarabashe. Haleluya. Hati kasih, penuhi dengan kasih, penuhi dengan cintamu Tuhan, penuhi sekarang. Kasih Tuhan, kasih Yesus sungguh indah dalam hidupmu dan hidupku. Kasih Shikara mata karama. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Oh, you're so beautiful. Menghiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membalut hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Seperti sungai yang tak pernah
kasih-Mu, ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalirlah Gustu seperti sungai yang tak pernah kering. Dalam kasih-Mu, ku merasa teduh. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, dan serukan lebih lagi. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai, seperti sungai yang takkan pernah kering. Dan biar kehausan kedahaganmu dipenuhi terus hari lepas hari, waktu demi waktu, mengalir lebih lagi. Oh, kasih Yesusku, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir, menyembuhkan luka hatimu, menyembuhkan keadaanmu, memulihkan segala sesuatunya. Mari yang percaya sekali lagi katakan, oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. Kasih-Mu, ku merasa teduh dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu, ku merasa benar teduh dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu, ku merasa teduh. Haleluya. Terus, mari angkat lagi penyembahan hati. Kuramasyadalah. Naikkan nyanyian baru dalam hatimu, dalam mulutmu. Oh, bermasmurlah bagi Dia. Oh, Rabasyara lama. Kami sungguh meninggikan-Mu ya Tuhan. Haruskah kami masih kasih-Mu menikmati kesembuhan. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Kami terima kebaikan-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Menjamah setiap kami, mengubahkan kami, memulihkan keadaan kami. Oh, Rabasyara-Mu. Kami terima. Kami terima urapan-Mu yang baru, yang memerdekakan kami, selubung mata kami, selubung yang membuka selubung mata hati kami terbuka dalam nama Yesus. Hirama shekere lalamo, hingga papara bashekere. Terus, oh nikmati, saudara nikmati, praktek, praktekan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Nila mashekere bandakara, ibariana sekere. Sukacitalah, bergembiralah, berkiranya karena Tuhan Allahmu berdiri sebagai
seperti biji matanya sendiri. Kami yang baik, Kau sumber dari segala kehidupan kami, Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak dihormati. Kau Bapa-Ku yang baik, sungguh besar kasih setia-Mu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata yes, sungguh. Thank you. Terima itu. Denganmu. Terima itu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Ajarku terkerintahmu, ajarku seturut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikian Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihi kami. Kau jadikan kami biji matamu ya Tuhan, sehingga kami tenang di dekatmu, kami aman bersamamu Tuhan. Aku dari kasihmu. Mari katakan, Bapa, ajarku, ajarku selalu menghormatimu, hormatimu. Ajarku untuk seturut firmanmu, kehendakmu. Berikanku untuk menyembahmu lebih lagi, dan bersyukur. Bersyukur setiap waktu. Mari sama-sama katakan, seperti Bapa sayang.
padamu. Menuntun langkah-langkah itu. Janganlah kau menuntun langkah menuju masa depan yang penuh pengharapan. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti bapa sayang anaknya, kamilah anak. Kamilah putra-putri kerajaan. Kamilah putra-putrimu. Kau jadikan. Thank you, Lord. Biji mataku. Kau berikan. Makan yang terbaik yang ada padamu sudah kau berikan. Bagi kami seperti bapa sayang anaknya. Dalam imanmu, di dalam nama Yesus, perkatakan,
ucapkan itu, deklarasikan masa depanmu sungguh ada, masa depanmu bagi anak cucuku, masa depanku bagi keturunanku, masa depan adalah Tuhan yang menjadi pertolonganku, yang menjadi jaminanku. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima masa depan itu, Saudara. Tuhan rancangan masa depan yang ajaib bagi. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari Mas Yoh menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak menuntut banyak pada saat kami datang menyembah. Yes Lord. Engkau hanya ingin melihat hati yang merindukan Engkau sungguh-sungguh. Yang belajar ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang begitu mulia dan besar yang Tuhan buka untuk kami datang menyembah. Dengan syarat-syarat yang tidak berat, kami hanya membawa hidup dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk momen yang indah senantiasa pada saat kami datang menyembah, Engkau membuka hatimu bagi kami. Setiap kami datang, Engkau menyediakan tempat bagi kami untuk kami bersaat teduh, kami boleh merasakan kasih, boleh kembali dikuatkan, disegarkan, dipulihkan, bahkan diberi pengharapan untuk masa depan yang penuh pengharapan yang indah bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih. Pada saat kami melihat seperti ini, kami melihat betapa mulianya Engkau memandang kami Tuhan yang seperti ini. Pada saat kami menggunakan waktu kami menyembah, betapa Engkau menikmati juga dan kami boleh dipulihkan juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu dekat. Engkau tidak jauh, Engkau begitu dekat dengan kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah apa yang kami lakukan pada malam hari ini bersama keluarga kami boleh menyegarkan hidup kami. Membawa kekuatan baru dan semangat baru untuk kami melangkah menjalani kehidupan ini. Dan kepercayaan, keyakinan baru bahwa Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Dan kami boleh menyelesaikan hari ini. Dan kami sebentar juga mau beristirahat dalam anugerah Tuhan. Biar hadirat kasih terus mengalir atas hidup Amen. Kami. Dan kami boleh membangun pengenalan lebih dalam lagi kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Selamat beristirahat.